Brief on News kembali hadir. Kronologi kecelakaan maut Vanessa Angel. Artis cantik Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di KM672+300 tol Jombang, Mojokerto atau Jomu, Jawa Timur. Sekitar pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat siang tadi. Mobil Mitsubishi Pajero B1264 BJU yang ditumpangi Vanessa dan keluarganya menabrak beton pembatas jalan sebelum akhirnya terpelanting dan berputar di jalur cepat. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, kronologi kecelakaan bermula ketika mobil Pajero yang ditumpangi Vanessa melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya. Setibanya di KM 637+300 ruas tol Jomo, kendaraan itu tiba-tiba menabrak beton pembatas kiri ruas tol. Akhirnya kendaraan itu terpelanting dan berputar, berhenti di jalur cepat, ujar Gatot pada Kamis 4 November 2021. Dikatakan Gatot, pada saat kecelakaan situasi lalu lintas di lokasi kejadian dalam keadaan lancar. Situasi pada saat kejadian arus lalu lintas landai, lancar, cuaca cerah, ungkap Gatot. Gatot menyampaikan akibat kecelakaan itu, Vanessa dan suaminya Febri meninggal dunia di lokasi. Sementara anak Vanessa, sopir dan seorang perempuan bernama Siska Lorencia diduga baby sister mengalami luka-luka. Meninggal dunia 2 orang, luka berat 1 orang, dan luka ringan 2 orang, katanya. Demikian Reef on News kali ini. Nantikan news update berikutnya tentu masih di Reef Organizer YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.